Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19 dan juga mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja, kita banyak memanfaatkan teknologi digital, mulai dari cara kita bertransaksi jual beli, berinteraksi sosial, sampai kepada cara kita beribadah. Untuk transaksi ekonomi, kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki cara pembayaran non-tunai yang membuat kita bisa berbelanja dengan mudah secara online, aman, dan efisien. Belanja online tetap harus dilakukan secara bijak. Saya ingin memberikan tip belanja online secara bijak yang kita kenal dengan 3C. C yang pertama adalah catat barang apa yang akan kita beli. Kedua, cek harganya wajar atau tidak. Dan ketiga, klik untuk pembayarannya. Marilah kita berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan. Dan dengan demikian, kita sudah ikut membantu untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan bahan-bahan pokok yang sangat penting maknanya untuk menjaga daya beli dan juga ketentraman di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita berbelanja secara bijak sesuai tuntunan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi tidak boleh boros, juga tidak boleh kikir, tetapi sederhana dan wajar-wajar saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.